Saat ini tanggal 28 Desember. Ada informasi dan perkembangan terbaru dari B Network. Anda simak, ini sangat penting karena ini akan menyangkut sebuah KYC di B Network. Salam jumpa kembali dengan Mas Brunet, saluran channel yang tepat untuk update mencari informasi terkini terbaru mengenai seputar B Network. Dan informasi update terkini sangatlah penting untuk diketahui karena ini menyangkut hal yang paling vital dan final dalam sebuah tujuan. Untuk itu, simak video informasi ini hingga akhir agar usaha Anda tidak sia-sia. Untuk informasi terbaru tersebut, tanggal 28 Desember saat ini tahun 2021 adalah adanya update terbaru. Ada update terbaru yang kita bisa lihat di Play Store, yaitu B Network melakukan update. Update apakah ini? Ini sebuah update yang menyangkut dengan hubungannya peningkatan konektivitas dengan sebuah kamera. Untuk apa kamera tersebut? Itu kamera akan terhubung untuk autentikasi KYC nanti. Jadi update ini adalah update kamera untuk, jadi nanti terhubung. Inilah penambahannya, yaitu sebuah penambahan kamera di B Network untuk persiapan KYC untuk melakukan autentikasi. Oke, kita update saja. Oke, saya akan update dulu. Ini update terbaru, yaitu berhubungan nanti dengan autentikasi dari B Network. Di sini ada keterangannya, Anda bisa lihat. Nah, oke, langsung saja kita update kembali dulu. Oke, kita update dulu. Pada update ini muncul pada pertengahan malam tadi. Saya belum melakukan karena saya mau mendokumentasi dan memberikan informasi kepada teman-teman bahwa update ini terjadi, apa yang menjadi perkembangan terbaru, yaitu mengenai kamera, yaitu akan berhubungan dengan autentikasi di KYC nanti. Oke, di sini ada keterangan dari teman-teman kita di belahan dunia, yaitu menyebutkan. Oke, dalam terjemahan ada update versi B brosur 1.61, peningkatan akses ke kamera kebutuhan autentikasi KYC. Pastikan untuk mengunduh dan memperbarui Google Store. Oke, yang ada di Play Store atau Apple Anda. Oke, ini pemberitahuan pre-brosur peningkatan dari versi 1.61. Oke, kita lihat, kita buka tadi ya, tidak begitu nampak, tapi nanti dia akan aktif pada saat di KYC
berikutnya. Oke, semoga perkembangan terbaru ini Anda segera update nanti untuk persiapan untuk KIC dalam beberapa hari ke depan. Anda selalu pantau channel Mas Brunet, akan perkembangan-perkembangan informasi terbaru akan saya beritahukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, salam cuan.